Aku lagi suka makan ini ya. Nah, apakah Anda suka juga? Dan ini nanti aku makan pakai lada hitam dan daun kemangi. Ini tadi simple ya. Setelah kita cuci bersih, lalu kita rebus. Dan setelah kita rebus, kita cuci. Cuci bersih ya. Setelah kita cuci bersih, di wajan kita ini dikasih minyak sedikit ya, untuk memancing minyak supaya dari ini bisa mengeluarkan minyak ya. Ini minyaknya sudah keluar banyak. Nanti kalau ini udah kering ya, kalau udah kering kita taburin sedikit penyedap rasa dan kita taburin sedikit lada hitam dan kita taburkan kemangi ya. Ini entah kenapa saya suka banget dengan makanan ini ya. Dan coba tebak aja sendiri ya teman-teman, ini apa. Mau disebutin juga kayaknya gimana gitu, jadi makanya nggak ada disebutin ya, semoga kalian tahu. Ini aku pernah memakannya juga waktu di negara sana ya, paling sering aku beli seperti ini. Ini kalau orang Indonesia nggak boleh dimakan katanya, bikin kita bodoh. Tapi kenyataannya enggak. Nah, ini kita goreng sampai kering ya. Setelah kering kita taburkan kemangi. Nah, kita tunggu aja. Nah teman-teman, ini udah kering ya. Kita angkat dulu. Kita taruh di atas piring dan kita taburkan kemangi dan kemangi ya, ini kita taburkan seperti ini, kita taburkan sedikit Royco dan kita taburkan sedikit aja lada. Oke. Seperti ini. Lalu kita campurkan aja ya. Kita kasih campur. Seperti ini. Jadi kemanginya biar layu dengan sendirinya ya. Ini minyaknya udah keluar ya teman-teman. Jadi ini tinggal kulitnya aja sama sedikit lemak ya. Itu kita biarkan aja biar kemanginya nanti layu. Habis itu bisa kita makan. Ya, bagi yang gak suka maaf ya. Bagi yang suka selamat mencoba. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Terima kasih teman-teman.